Setelah update, yang terjadi malah ngebug, nggak ada akhirnya. Terjun payung. Seperti jatuh langsung dari pesawat tanpa menggunakan parasut. Melayang-layang di udara. Udah sampai di daratan, sekarang kita coba untuk masuk dalam gedung. Apa efek ngebaknya? Kalau menurut aku sih nggak usah diupdate lah. Tapi kalau nggak diupdate nggak bisa dimainin. Iya. Lompat jendela ndak bisa. Coba terus, kita cari pintu, cari pintu. Nggak bisa juga. Tadi di peta Erangel, sekarang coba di peta Sunhook, apakah masih ngebug? Dan ternyata dari lobby ketemu di pesawat pun itu udah ngebug banget, pesawatnya sampai nggak muncul. Dan kalau kita lihat di peta itu masih start awal di lobby tadi, sedangkan nomor urut punya aku itu udah berjalan menjauh dari temennya, padahal kalau yang lain lihat itu aku ada di sampingnya. Sekarang coba terjun. Nah, ngebak lagi. Sama kayak yang sebelumnya. Terjun bebas dari atas tanpa parasut. Nah, di sini aku sepertinya kayak itu loh, kayak kalau kita masuk ke di luar dari zona aman itu kan darah kita berkurang terus tuh. Nah, di sini ini nggak tahu kenapa, karena nyampe daratan aja belum. Nah, pas udah nyampe daratan, kita mencoba cari darah atau kita looting, buka pintu aja tetap nggak bisa. Terus darah kita terus-terusan berkurang. Padahal kita gak ngapa-ngapain dan gak ada musuh. Bot aja gak ada. Dan ternyata mati. Dan sekarang aku mau coba keluar terus masuk lagi dari permainannya. Dan dilihat hasilnya, sebenarnya aku gak tahu kenapa ini yang nyebabin ngebug kayak gini. Aduh, rada lama juga. Sabar, 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 sabar. Pinky, Pinky Girl, Sakura. Gak ada model hijab gitu ya. Padahal kan udah mau Ramadan gitu. Ya kali yang buat orang Islam, bukanlah. Nah, sekarang kita coba masuk ke pertempuran lagi untuk menghindari ngebug. Ngebug, ngebug, ngebug.
Idih, lama kali lah. Nah, ini udah balik lagi. Sekarang kita coba cari senjata dan masuk ke dalam-dalam gedung. Oh, sudah bisa. Dan ini ngebaknya udah hilang nih. Kita udah bisa masuk ke dalam gedung, ambil senjata atau perlengkapan. Kita lihat apakah ada ngebug lagi. Nah, tuh apa tuh? Nah, tuh tadi ada musuh lewat tuh. Tapi sebenarnya nggak ada itu. Yang mulai lagi masuk gedung aja nggak bisa. Nah, nih, ini ada musuh nih. Dia jalannya cuma kayak gini aja nggak kelar-kelar. Kita pikir ini udah nggak ada, ternyata pas kita deketin, ternyata dia masih ada di belakang dan bunuh kita. Mati dah, gara-gara ngebug. Kalau ngebug yang ini belum sampai daratan sudah mati dibunuh sama musuhnya. Keren kan? Dan ini ngebug yang paling menjengkelkan. Kita ngambil perlengkapan lain itu gampang banget. Tapi kalau kita mengambil senjata dan pelurunya, itu blas, nggak bisa. Sampai semenit atau 5 menit pun cuma gini-gini doang, sampai gempor nih. Mungkin kalau orang beneran ini udah boyokan ini nih. Pindah aja ke atas, coba. Masih ada senjata kan? Nah, nih. Dari posisi berdiri, jongkok, tiduran, nggak kena kena nggak tahu kenapa ngebug yang benar-benar parah. Dan wah, ini kalau manusia beneran ini bisa potel nih tangannya. Nah, nih, tapi kadang kena, kadang nggak kena sama sekali. Udah kayak gitar aja nih, bang. Udah nggak usah diupdate. Faya, thank you udah nonton, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Bye-bye.